Halo-halo semuanya, balik lagi di channel gaming Don Rasputin. Aduh, kali ini gue akan melanjutkan kisah si Rasputin di episode ke-33. Ya, episode 33 kurang lebih ya, samalah kita kegiatannya hanya mencari jamur dan memancing ikan ya. Kurang lebih kayak gitulah, dan juga ya pokoknya mah saksikanlah ada keseruan apa di episode 33. Oke. Oke. Ntar. Bro, kita udah masuk di episode ke-33 ini di tanggal 5 bulan fall. Nah, saat ya kita lakukan hal seperti biasa, ya seperti biasa. Beh. Besok masih hujan, coy. Buset, mantap sol. Ya udahlah, kita langsung saja ke kandang sapi. Oh iya, aku ke kandang sapi. Terap coy. Bukan, kita nih baru punya 11 aja udah mulai pusing coy. Gimana ntar punya 20? Aduh, serius lah, pusingnya itu nggak ada duanya. Oh, ini si Gotsu hujan-hujanan dia ke gunung. Wah, satarong benar ini orang. Thank you.
Ciao. Estu. Malah dikasih resep ya, lama lagi dong. Ya. Oke, terima kasih nih. Malah dikasih resep. Wah, akhirnya kita dapat yang medium, coy. Wah, mantap. Kirain gua tadi apaan, tiba-tiba dapat. Gua mau lepasin pancingan, kan ini aneh, suka ada aja kayak gitu. Aduh. Bagian kita waspada aja. Beh, kayu lumayan. Wah, dapat lagi yang medium. Mantap nih, bisa buat resep masakan. Waduh. Mantap. Dapat lagi yang medium. Cocok. Sekali lagi deh. Bah, gak ada apa-apa. Finishingnya kampret. Kosong. Ya udah bro, kita udah sampai rumah. Ya, sebelum istirahat kita simpan dulu ini sampah-sampahnya ya. Aduh, ini ada yang masak lagi, harum bingit. Ini susah bener nih dapetin yang medium. Kita istirahat. Nah, kita udah sampai di tanggal 6 ya. Kita lihat resep masakan. Oh, gerejam itu ada. Sini mochi. Ntar, kan sih gue mau ngapain ya? Jadi lupa mau ngapain. Ya, nggak ada yang ngantin. Bah, udah panen kita, coy. Ya, udah panen. Cepet ya? Pasti dong. Wah, udah pada gede semua ini sapinya. Kagak deh, maksudnya yang beli, yang waktu kita beli di bulan summer, gedenya sekarang.
Oh, semi roda masih rare. Ntar kita lihat di sini. 21 berarti sekitar 9 M6 ini. Beuh, ternyata dua minggu ya buat nyampe gede. Rp14.000 cukup buat beli berapa ya, paling gua makan Rp4.000, bisa ada sisa Rp10.000. woi reselu jam 5 sih, dengan kita pakai mancing aja dah.
Ish, ayam. Nah bro, ini udah jam 11 malam lah, udah cukup ya gua rasa, udah waktunya tidur. Okay. Nah bro, untuk episode ke 33 ya kalau nggak salah, aduh lupa mulu gua rasa udah cukup ya sampai sini, karena juga takut durasinya selain terlalu panjang ya, gue juga ini udah mulai ngantuk nih, meskipun masih sore tapi gue udah mulai ngantuk. Ya udah, pokoknya gue ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, dan juga gue selalu meminta support dari kalian agar caranya dengan like video ini, dan jangan lupa di subscribe, okay? Dan juga dibantu di share ya ke teman-teman kalian nih melalui media sosial kalian, media Facebook, Instagram ataupun Twitter ya. Pokoknya mah gue ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang melaksanakannya. Tetangga gua ini anjrit, biasa kalau bawa motor ngegas pet. Ya udah, gua tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.